Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan foto awalnya. Nah, untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini ya, kalian buat aja dengan ukuran 9:16. Dan untuk mentahan fotonya bebas terserah kalian, kalian bisa gunakan foto kalian sendiri atau foto akun game kalian. Nah, jika mentahan foto awal sudah kalian masukkan seperti ini, kalian panjangkan durasinya ya, kalian klik. Kemudian kalian panjangkan durasinya menjadi 7,1 detik. Nah, seperti ini ya, kalian panjangkan menjadi 7,1 detik. Jika sudah, kalian geser ke bagian akhirnya. Nah, di bagian akhir sini kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan dua mentahan foto yang sudah kalian sediakan. Nah, untuk contoh mentahan fotonya seperti ini, atau kalian bisa buat versi kalian sendiri. Nah, jika kedua mentahan foto sudah kalian masukkan, di sini kalian klik aja mentahan foto yang pertama. Lalu kalian geser menunya dan pilih yang gaya. Lalu di sini untuk efek gayanya, kalian pilih yang perbesaran 3D Pro ya, yang ini kalian klik aja. Nah, kemudian kalian tunggu aja prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, kalian klik mentahan foto yang kedua. Lalu kalian kasih efek yang sama ya, yang perbesaran 3D Pro. Kemudian kalian tunggu prosesnya lagi. Nah, jika efeknya sudah kalian tambahkan, kalian klik centang. Nah, di sini untuk mentahan foto yang pertama ini, kalian pendekkan durasinya ya menjadi 3 detik. Nah, seperti ini 3 detik. Nah, jika sudah, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal videonya. Nah, di sini di bagian awalnya kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan mentahan video overlaynya. Nah, untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, di sini untuk backsoundnya juga sudah menyatu ya sama overlaynya. Jadi kalian nggak perlu kasih backsoundnya lagi. Di sini backsoundnya sudah menyatu dengan overlaynya gitu ya. Nah, jika mentahan foto overlay sudah kalian masukkan, kalian atur aja ukurannya sampai menutupi layar. Nah, jika sudah, kalian klik gabungkan. Kemudian pilih yang filter. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya untuk mentahan foto yang terakhir ya. Nah, yang bagian sebelah sini kalian panjangkan ya, paskan dengan overlay videonya. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal. Nah, di bagian awal video sini kalian klik aja efek. Kemudian pilih efek video. Lalu pilih yang ke bagian dasar. Nah, untuk efek yang pertama kalian kasih efek yang namanya kamera goyang. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah, di sini kalian klik aja sesuaikan. Kemudian kalian atur untuk bagian rentang menjadi 10 dan kecepatan menjadi 5. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian geser ke bagian awal lagi, kemudian kalian klik lagi efek video. Kemudian pilih efek yang namanya sinar tepi. Nah, ini jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek sinar tepinya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video juga. Nah, jika sudah kalian klik sesuaikan juga. Lalu di sini untuk bersinarnya kalian atur menjadi 10. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini masih di efek sinar tepinya ya, kalian klik bagian objek. Lalu pindahkan ke bagian overlay. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian geser ke bagian awal lagi. Nah, di sini di bagian awalnya kalian klik aja bagian sesuaikan ya, yang ini. Kemudian di sini untuk bagian kecerahan kalian atur menjadi -20. Dan untuk kontras kalian atur menjadi 20. Dan situasi kalian atur menjadi -10. Kemudian untuk bagian cahaya kalian atur menjadi 10. Dan untuk pertajam kalian atur menjadi 50. Dan untuk bagian yang
bayangan kalian atur menjadi 15 ya. Dan untuk bagian suhu kalian atur menjadi -15. Nah, kemudian untuk bagian vignette kalian atur menjadi 100. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk bagian sesuaikannya kalian atur sampai ke bagian akhir video. Nah, jika sudah kalian bisa ke bagian awal lagi, kemudian kalian kasih filter. Lalu di sini untuk filternya kalian pilih filter yang namanya alam ya. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk filternya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah, oke, jika filter sudah kalian tambahkan, di sini untuk langkah yang terakhir kalian klik bagian playhead yang sebelah sini ya, kalian klik aja. Lalu kalian pilih efek yang namanya flash putih ya. Nah, ini. Kemudian untuk durasinya kalian atur menjadi 0,3 detik. Jika sudah kalian klik terapkan ke semua. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.